Selamat datang di Pet Ministry. Kita menyediakan pakan hewan, kucing, hamster, dan lain-lain. Kita menyediakan segala jenis ikan predator, ikan aquascape, dan lain-lain. Kita menyediakan segala jenis servis untuk dokter hewan dan hewan kesayangan Anda. Kita menyediakan segala jenis powerbank, bersurat, resmi, dan kelinci-kelinci juga ada. Kita menyediakan segala jenis hotel, ber-AC, fasilitas lengkap, dan grooming dengan fasilitas standar internasional. Ya, kita menyediakan segala jenis peralatan, item untuk reptil kesayangan Anda. Kami menyediakan dan menjadi toko reptil terlengkap di Semarang untuk Anda. Jangan lupa mampir ke Pet Ministry Jalan Wahidin 90 Semarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Koko HD lagi, Bless Koi Center terakhir Semarang. Terakhir kapan ya, Bud? Kesini, Bud? Terakhir itu setengah tahun ya? Nggak ada lah yang terakhir. Bulan. Nah, yang Yacin Blue itu. Yacin, iya betul, 4 bulan yang lalu. Nah, sekarang kesini, sekarang kita mau bahas apa nih, Kok? Mungkin saya mau sharing ya, lebih ke sharing aja, bahwa gimana sih tips-tips untuk perawatan ikan koi, terutama karantinanya. Kemudian pemilihan kualitasnya, kemudian kualitas ikan ya. Kualitas ikan, kemudian bagaimana sih kualitas kolam yang benar, airnya seperti apa? Kemudian nanti estetika kita ngelihat nikmatinya seperti apa, begitu. Kok sama satu lagi mungkin bakteri. Bakteri yang ada di koi. Iya, yang ada di koi atau ada parasit kah, ada cacing kah nanti? Ya itu sebetulnya kok. Kalau itu nanti kita bahas lebih ke penyakit-penyakit yang umum kali ya. Okay. Penyakit-penyakit yang umum itu nanti saya akan sedikit jelaskan karena memang ini cuacanya sekarang ini agak kurang bagus sih. Agak kurang bagus. Pancaroba ya. Nah ini saya sambil jalan ya. Siap. Nah ini masuk ke tempat karantina. Jadi tempat karantina itu intinya ikan di karantina per sumber-sumbernya masing-masing. Jadi jangan dibiasakan ikan baru terutama koi ambil dari sumber A, B, C dicampur aduk karantina satu tempat. Oh, itu resiko. Gak boleh. Jadi per satu-satu masing-masing. Per satu sumber. Bahkan saya mau pindah ikan ke kolam satunya sama-sama satu perumahan, sama-sama satu lokasi, tetap saya karantina dulu. Lebih tepatnya mungkin per satu farm ya? Per satu sumber. Sumber. Sumber itu mau farm, mau petani, mau dari import, mau dari ibaratnya kota lain. Intinya per vet ini per sumber-per sumber. Nah, kumpulan vet ini standar lah. Ada aerator, ada kemudian ada pompa untuk sirkulasi. Nah ini jadi kalau Putra lihat kita memang standarnya seperti itu. Nah kemudian nanti dari vet ini begitu yang sudah kelihatan stabil kita pindah ke kolam-kolam seperti ini. Ini kolam transit. Kolamnya kayak gini. Ya, naik nggak apa-apa Put. Naik nggak apa-apa ya. Nah ini macam-macam jenisnya dan di sini semuanya import. Ini yang hitam putih itu namanya Siro dari Omosako Farm. Yang putih-putih itu Platinum Ogon dari Isumiya. Terus kemudian ini ada Gosanke itu Sanke, Soa, Kohaku. Sorry sebentar, Mas Rian. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along my friend, for it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end, no they don't fade away, so when I'm sana juga ada ikan satu warna. Nah ini sekalian mumpung nih Put, mumpung nih. Nah ini kemarin ada ikan tapi udah habis terjual. Kemudian ikan sudah kosong semua, kolam kita kosongin, kita sterilin, isi air baru, baru nanti untuk ikan baru lagi. Oh gitu. Jadi nggak boleh masih ada ikannya terus campur-campur ada ikan lain, cemplungin juga itu resiko crash bakteri tadi. Larangan keras itu ya? Larangan keras, kecuali kalau kita mau campur, nanti saya tunjukin yang paling belakang, itu di kolam yang memang untuk pembesaran, itu pun sudah melalui proses karantina. Nah, kalau ada ini juga banyak teman-teman yang tanya nih ya. Iya. Proses pembesaran ikan koi sampai, misalkan dari 5 cm nih,
5 cm susah, Bro. Susah ya. Kalau saran saya sih ya, terutama untuk teman-teman penghobi, ambil minimal size 20 cm. Size 20 cm. Ya, tingkat kematiannya udah agak kecil, ikan juga udah agak besar. Terus kemudian secara pola dan anatomi juga udah lebih kelihatan. Kalau di bawah 20 cm masih rentan. Rentan dan belum kelihatan jelas. Butuh waktu berapa tahun dari 20 cm itu sampai ke 40 cm lah? Ke 40 cm kalau dari 20 cm paling 3-4 bulan. 3-4 bulan. Ya, ukuran paling panjang saya belum pernah tanya nih, Om. Kalau secara koi sendiri ya, standarnya di Indo ya saya ngomong ya. Betul. Standar di Indo itu antara 60 sampai 70 cm. 60 sampai 70 cm. Ya, itu sudah banyak sekali. Sudah bukan sesuatu yang ibaratnya menakjubkan, bukan. Bukan. Tapi yang bisa menembus 1 meter itu nggak banyak. 1 meter itu 100 cm ya? 100 cm, itu nggak banyak. Dan kalau, biasanya itu ikan impor. Kalau di Jepang sendiri? Banyak. Banyak. 1 meteran banyak. Kenapa di sini nggak bisa segitu kok? Ya karena mungkin yang pertama memang dari genetik ikannya, memang yang masuk ke Indo maupun yang dari lokal ini, secara apa ya, secara genetiknya memang masih kalah. Masih kalah. Kayak contohnya misalkan di dunia anjing lah, kenapa sih anjing di luar negeri yang aslinya misalkan kita ngomong sama-sama pitbull nih. Betul. Ya, terkadang di sana jauh lebih gede-gede, lebih keker gitu loh. Meskipun di sini sudah bisa juga, tapi memang masih belum bisa menyamai sumbernya. Apa faktor cuaca kok, Adek? Enggak juga sih. Enggak juga. Pertama sih kalau koi ukuran untuk besarnya itu nomor satu memang menurut saya adalah bahan ikannya dulu. Jadi saya sering nemuin bahwa ikan mau dikasih makan sebagus apapun, dipiara di kolam sebagus apapun, kalau memang bahannya jelek ya jelek. Oh, gitu loh. Dan nggak selalu yang import pasti jumbo, yang lokal nggak bisa jumbo itu salah. Oh gitu. Jadi melihat ikan per ikannya masing-masing, ya. Itu butuh pengalaman berapa puluh tahun kalau ada buat ngeliat. Ya, dan yang pasti juga mesti harus menyesuaikan budget, Put. Misalkan begini, Put. Saya beli ikan nih, harga import cuma 2 juta. Ya kita nggak boleh ekspektasi terlalu banyak. Misalkan, Pak, ini 2 juta bisa 1 meter nggak? Loh, saya ngomong kalau ada ikan 2 juta yang harganya kecilnya segitu, bisa tembus 1 meter dan garansi, saya mau ambil. Ayo, saya yang beli sama kamu. Iya. Gitu loh. Artinya begini, kita nih harus menyesuaikan antara budget kita dengan ekspektasi yang kita harapkan. Saya pun kalau beli ikan atau beli ikan baik ke petani maupun ke dealer maupun import, itu saya juga ngerti, oh kalau saya beli harga segini ya nggak usah banyak cincong. Ekspektasi, nggak usah banyak cincong lah bahasanya. Loh, kita nyadar, ya kadang orang sudah mintanya murah, ya bagus, jumbo, kan lucu gitu loh. Bisa ikut show. Nah, bisa juara di show lagi. Tapi maunya yang murah ya. Intinya kembali lagi kita sesuaikan budget. Nah, yuk kita sekarang lihat yang di belakang yang pembesaran ya. Tunggu dulu kok. Saya mau nanya dulu. Ini fungsinya dijaring ini begini apa ya? Ya kalau loncat nanti hilang dong duit saya. Dia bisa loncat. Kayak stress. Arwana. Karena gini loh. Ini kan dia datang awal ini kan masih stres. Air kan kelihatan masih agak terluput. Iya. Nah, biasanya dengan air yang baru di sini itu dia nggak nyaman. Oh. Nah, begitu nggak nyaman, kadang dia loncat gitu. Nah, kalau nggak ditutup jaring-jaring seperti ini, bisa mati, bisa keluar. Loncat dia ya, bisa ternyata. Bisa loncat, ya. Bisa loncat. Oke. Nah, ini sambil jalan kok, Adek ya? Iya. Kalau untuk pH-nya sendiri, air itu kan setiap kota kan pasti beda-beda, ya, kok, Adek. Iya, tapi ada rentan amannya. Rentan amannya itu antara 6 sampai 8 pH. Ada bisa diakalin nggak kok, Adek? Biasanya itu sumber air, Bud. Sumber air ya? Sumber air, terus kemudian pemilihan media kolam juga bisa. Oh. Nah, ini yang ikan-ikan sudah stabil. Kalau Putra perhatiin secara kualitas air, kemudian dia gerakannya, dia kemudian responnya kalau ada orang dia kepengen minta makan. Nah, itu sudah siap untuk sudah kita siap besarin, gitu. Nah, nanti sambil kita coba kasih makan ya, sebentar. Oke, oke. Nih, teman-teman tuh, kalau teman-teman misalnya, ini gede bener ini. Tuh gede bener, wanjir. Ikan koi kalau mangap gede-gede ya temen-temen ya, mulutnya. Ada merah putih itu sohaku deh kalau nggak salah namanya deh. Sohaku apa kohaku ya? Yes, nah ini macam-macam di sini ada kohaku, ada soa, siro, ya? Yusuri, tanco, kemudian platinum, karasi, cagoy, hampir lengkap sih. Hampir lengkap lah ya. Hampir lengkap ya? Dan di sini memang ikan yang memang ada yang sudah laku tapi customer masih keeping, ada yang belum laku kita mau gedein lagi dulu. Nah salah satu ciri-ciri kalau kolam itu benar, Bud, kita kasih makan seperti ini, itu nggak boleh ada kotoran yang tersisa melayang apalagi di dasar kolam. Oh, nah, jadi itu bukan dari faktor makanannya bagus atau enggak ya kok? Ya pengaruh, makanan lebih juga bagus buat pertumbuhan ikan lebih bagus. Tapi maksudnya juga harus ditunjang dari bahan ikannya yang bagus dulu. Oh. Nah kalau sekarang logikanya kita ikannya memang nggak bagus, mau kita kasih pakan sebagus apapun ya gitu-gitu doang. Ya ngaco-ngaco juga ya. Ya bahkan saya pernah nemuin, Bud, ke customer
dia bukan nggak mau beli, tapi memang dia ngertinya pakan koi itu murah banget, kayak pakan lele tuh. Iya. Ada beberapa ekor yang tetap jadi bagus. Ada. Ada, tapi nggak semua ya. Nah, artinya di situ saya belajar bahwa paling penting itu bahan ikannya. Oh. Iya. Nah, bahan ikan yang bagus ditunjang dengan pakan yang bagus, kolam yang bagus, hasilnya lebih maksimal. Kok ini saya juga belum pernah nanyain ini. Ini oksigennya di sebelah mana, kok? Ini. Air terjun yang keluar itu sumber oksigen. Kemudian ada aerator yang seperti gelembung udara itu. Di bawah sini? Ya, itu juga oksigen. Dan kita memang tanam semua tuh sistemnya, Put. Makanya kan kalau Putra lihat kolam-kolam yang kita bikin, semuanya itu nggak ada kabel-kabel atau pipa yang kelihatan. Udah kita tanam semua di dalam cor-coran, di dalam dinding, di dalam pondasi. Oh, jangan-jangan ini nih? Ini media. Ini media? Nanti kapan kita akan bahas buka, soalnya ini lumayan berat ini kayunya. Lumayan berat. Nah, apa? Terus... Ada satu lagi di bawah itu arus, dia dorong ke sana sebagai suplai oksigen juga. Kayak ombaknya bikin betul, ombak. Betul, ada arus bawah, ada arus atas, itu tujuannya untuk mendorong sisa-sisa kotoran makanan yang terbuang dari koi setelah makan, itu bisa tersedot di bottom drain. Jadi memang intinya kita mesti harus perhitungkan semua, Put, supaya ikan koi ini habitatnya bagus dan dia, grupnya bisa bagus. Nah, kalau untuk kesehatan kok, Pak Ade? Kolam ini kan, pertama kan faktornya kan udah pasti kolam juga jadi faktor utama penentu kesehatan nih. Betul, betul. Kualitas air. Kualitas air ya. Kualitas air. Nah, kalau misalkan ada yang rusak nih, Pak Ade. Maksudnya yang rusak itu apanya? Misalkan dari generator apa ya, aeratornya rusak ya. Atau kayak apanya rusak. Nah, kembali lagi yang saya tadi bilang, kalau kita memang membeli alat pompa, aerator, kemudian nanti ada UV yang kualitasnya bagus, itu jangka waktunya tahunan. Oh, tahunan. Ya, ini udah 3 tahun saya belum ganti. Pompa belum ganti, aerator belum ganti. Bahkan ini yang Putra injak ini media belum pernah saya kuras sama sekali selama 3 tahun. Selama 3 tahun? Selama 3 tahun. Tapi kalau backwash, rutin. Backwash itu? Backwash itu nanti ada di bak kontrol sini, itu ada beberapa pipa. Nanti saya kasih contoh yang di kolam satunya aja yang nanti besok pagi kita sambil... edukasi paru bengkok ya, ada cukup banyak macam-macam. Nah, itu backwash itu adalah kita proses membuang air sebagian yang kotor di dalam chamber maupun kolam yang untuk mengurangi kadar amoniak. Amoniak itu dari kotoran ikan. Kotoran ikan ya, itu bakteri jahat ya bisa dibilang. Lama-kelamaan kalau tidak terurai oleh mekanikal ataupun oleh biologis bisa jadi racun, Bu. Racun. Ya, sehingga kadang ikan koi bisa mati, zat, bisa sakit. Ya, zat amoniak biasanya. Ya, jadi intinya kotoran ikan itu kalau nggak terurai, dia nanti bisa jadi racun atau bisa jadi bakteri-bakteri yang jahat, yang negatif. Nah, makanya filter yang Putra injak ini fungsinya bukan hanya menyaring air. Oh, gitu. Tapi menumbuhkan bakteri-bakteri yang nanti bisa memakan atau mengurai. Bukan hanya menahan. Kebanyakan filter yang maaf saya nggak bisa sebutin isi media filternya apa, tapi intinya itu kembali lagi ke orang masing-masing, itu fungsinya bukan mengurai, dia hanya menahan. Oh, menahan aja. Nah, sehingga kalau dalam jumlah waktu tertentu amoniaknya terlalu banyak atau over, balik ke air kolam, akhirnya kolamnya tiba-tiba sakit. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya adalah mengurainya. Mengurainya gitu. Jadi makanya saya sering bilang bahwa pembuatan sistem kolam koi ini bukan hanya membuat airnya bening, tapi harus sistem ibaratnya itu apa ya, habitat kayak ya. Misalkan di aquascape itu kan juga ada habitatnya tuh. Yang membuat nanti air bisa bening, kalau ada kotoran bisa terurai. Nah, itu tuh itu fungsi, salah satu fungsi di media filter ini. Nah, Pak Ade, ini juga ada banyak teman-teman yang komen ke Pak Ade ya. Bisa nggak sih bikin Pak Ade bikinin kolam koi itu di luar kota? Bisa. Saat ini kita di Jakarta ada satu. Ada satu. Di Pekalongan ada 3. Di Semarang saya lagi beresin 2. Kalau di luar pulau juga bisa? Di luar pulau, saya mesti lihat daerahnya dulu sama proyeknya dulu, Put. Karena terus terang begini, Put. Kalau terlalu kecil kolamnya, untuk kita bisa ke sana kan sekarang tahu sendiri, Put. Sebenarnya corona, mesti swab, mesti ini segala macam, itu kan ngurusnya nggak gampang. Mahal di ongkos. Ya, jadi kalau kita memang terus terang kolamnya terlalu kecil, kita belum bisa layani. Belum bisa ya. Nah, untuk luar kota sendiri di luar Semarang, kita punya patokan minimal di 15 ton. 15 meter kubik. 15 meter kubik. Ya, contohnya nih 15 ton itu panjangnya 7, lebarnya 2, kedalamannya 1 meter sedikit. Nah, itu. Nah, kalau yang kayak gini nih, Kak Dek, ini berapa ton? Ini 30 tonan. 30 tonan. Ya. 15 ton setengahnya lah ya, berarti. Setengahnya ini ya. Tinggal mauin kedalaman. Ini kenapa sih agak banyak tonasenya? Karena kedalamannya 1,5 meter, Bu. Oh. Yuk, nah, kita lihat yang kolam sana. Sambil cuman kapasitas 12 ton. Nah, Kak Dek, sambil jalan nih, ini lampu ini fungsinya apa ya? Hanya apakah untuk ini UVA, UVB? Enggak. Ini hanya untuk supaya kita kalau malam melihatnya kan lebih enak. Oh, jadi kayak begini nih kalau dari jauh nih teman-teman. Tuh. Oke.
Saya pikir ada fungsinya juga gitu. Enggak sih, kalau koi sih enggak perlu kayak semacam warna kayak ada tanning gitu-gitu ya. Enggak perlu sih. Ya. Enggak perlu. Ini kan satu warna, Bud. Rata-rata semua kolam koi butuh ini untuk sebagai penjinak. Leadernya ini. Leadernya dia. Ya, ikan polos ini ada dari Farm Marudu, ada dari Isumiya, terus ada juga dari Maruse. Maruse, ya, Jepang semua ya? Juga. Ya. Ini kuning ya kebanyakan juga ada ya? Ada kuning, ada putih, ada yang kayak ke ijo-ijo abu. Nah, kok ada nih? Ini buat tambahan lagi nih buat teman-teman. Parasit pada ikan koi yang sering ditemui itu yang kayak gimana, Pak? Biasanya jamur itu, jamur. Jamur itu macam-macam atau parasit itu. Ada yang namanya white spot, itu paling sering. Itu ciri-cirinya nanti di badan, di kepala ikan mulai ada putih-putih. Nah, kemudian ada juga yang namanya parasit, saya kurang lebih namanya apa lupa, tapi terus badannya bisa gurat-gurat merah. Kayak stretch gitu. Nah, itu. Atau yang ketiga yang paling parah sampai dia memborok. Borok? Sampai luka, ya. Jadi kayak jamur begitu? Jadi kayak bukan jamur, lebih ke kayak dia makan kulit, scabies berarti. Ya, enggak tahulah istilahnya apa. Dia makan kulit ikan koi, makan lendirnya koi sehingga lukanya itu bisa seperti kayak luka gerowak gitu ya. Ya, gerowak gitu. Nah, itu memang intinya sekali lagi salah satunya dari kualitas air tadi, Bu. Apakah itu menular? Kalau tidak ditangani yang cepat menular. 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 Ke semua ikan. Ke semua ikan. Nah, tergantung ketahanan ikan masing-masing kayak orang. Oh. Jadi saya pernah ngalamin amet-amet satu kolam nih kena white spot masal, tapi ada beberapa ekor yang tetap nggak kena pada satu kolam. Berarti harus ganti air dong, Pak De? Ganti airnya jangan langsung semua juga, nanti kaget, stres pH. Jadi ganti air secara bertahap, yang penting pengobatannya yang tepat. Contohnya garam, kemudian nanti antibiotik ada juga. Nah, itu sebetulnya sih nanti tergantung case by case-nya, Bu. Nah, ini saya sakitnya apa? Mau tanya lagi nih, Pak De. Ya. Saya banyak nanya nih hari ini. Gak apa-apa. Pertanyaannya kita agak bodoh nih sebenarnya. Kenapa ikan itu kalau ganti air stres? Karena begini, kan sama-sama air. Airnya kan kandungannya beda-beda. Kandungannya beda. Yang pertama suhu belum tentu sama. Kalau yang dari dingin ke panas itu biasanya kaget. Panas ke dingin juga dia kaget juga. Nah, yang kedua pH itu paling sensitif buat ikan, terutama koi. Itu kadang kalau beda pH-nya terlalu drastis, ikan itu bisa stres. Bisa siripnya nutup. Ya ciri-cirinya yang tadi saya pernah bilang, kalau ikan itu sudah fit, dia tuh aktif. Aktif ya. Berenang-berenang, lincah. Kemudian airnya kayak juga gini nih. Ya, airnya juga kualitasnya bagus, Bud. Tapi kalau ikan itu ada masalah, biasanya airnya berbuih, airnya nggak bisa bening, airnya kayak berkabut. Nah, itu ada yang bermasalah tuh. Kayak di ikan cupang buih-buih begitu ya, kok? Mungkin kayak cupang seperti itu, tapi kalau koi buihnya lebih pekat dan baunya nggak enak. Nyenget. Ya, amis atau kan, gimana tuh? Itu kan amis atau lendir ya, saya kurang lendir, tahu. Lendir ya, lendir gitu ya, kok ada ya? Tuh, Bud, dari tadi kita kasih makan nggak ada kotoran melayang, nggak ada kotoran yang di dasar kolam sama sekali. Nah, karena itu sudah kita perhitungkan semua. Untuk ikan koi sendiri, dia ada penyakit sariawan ya, kok? Sariawan nggak ada sih. Nggak ada ya? Tapi ya sama, kalau jamur itu bisa nyerang sampai ke dalam mulut juga. Bisa sampai ke mulut, serius ya, kok? Bisa, kadang mulutnya sampai memar-memar merah. Oh, jadi kayak seperti bengkak gitu. Bisa, akhirnya nggak mau makan. Mati deh. Bisa mati, bisa selamat kalau sembuh. Makanya yang penting itu sebetulnya kalau prinsip saya ya, lebih baik kita ini mencegah, jangan sampai sakit. Nah, caranya mencegah gimana? Ya pastikan kolam koi kita ini sistem filternya benar, sistem sirkulasinya benar, kualitas airnya bagus. Yang kedua, disiplin. Disiplin. Disiplin dalam merawat maupun mengkarantina ikan. Jadi kalau saya jujur gini, Bud, saya kepengen, Bud, ngasih makan terus sebanyak-banyaknya, Bud, biar ikan saya cepat gede. Tapi kalau sampai nanti airnya filter saya nggak ngatasin, malah jadi sakit, kan sayang. Iya, benar. Jadi kita harus disiplin. Oh, sehari kapasitasnya kolam kita sekian kilo, misalkan. Ya udah, itu. Nah, Kode, saya juga mau tanya lagi. Dulu kan kita pernah sempat nge-vlog waktu saya masih sama Mobi ya. Iya. Yang kolam ikannya itu ada AC-nya. Oh, sealer sih lebih tepatnya. Sealer. Sealer, ya. Itu sebenarnya fungsi benernya buat apa sih, Kode? Yang pertama, buat dinginin kolam. Sealer itu untuk menjaga suhu air, Bud. Contohnya begini, Bud. Kalau ini kolam tanpa sealer, musim kemarau dengan musim penghujan, meskipun saya udah kasih atap nih, Putra bisa lihat. Nah, tapi suhu di kolam ini nggak bisa terjaga stabil. Tetap ada naik turunnya. Tapi kalau di sealer, itu dia bisa otomatis dia menstabilkan. Oh gitu. Kalau dia terlalu panas sealernya nyala. Kalau dinginnya yang dicari udah dapet, dia sealernya otomatis mati sendiri. Ya. Itu lebih ke menjaga suhu. Yang kedua, itu untuk skinnya ikan lebih bagus. Skin itu warna-warnanya ikan. Mau putihnya, merahnya, hitamnya, kalau ada sealer tuh memang skinnya lebih bagus. Makanya kenapa sih banyak dealer-dealer maupun penghobi bikin kolam koi di daerah dingin. Oh gitu. Ya, karena memang untuk air, secara air kalau dingin itu lebih bagus untuk
Koi. Koi. Tapi ada minusnya. Kalau air dingin tapi kualitas airnya jelek, jamur dan parasit cepat berkembang. Cepat berkembang. Ya, itu. Nah, jadi, Pak Ade, misalkan nih ada teman juga yang mau buat kolam koi nih kayak gini bisa, nih. Bisa, ya. bisa. Tapi dia nggak pakai beginian nih, asbes begini nih. Bisa, tapi nanti kita agak ekstra difilter sama di lampu UV. Oh gitu. Ya, gak masalah sebenarnya. Gak masalah, tapi yang penting ya tadi yang saya bilang. Perhitungannya ada semua, nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Jadi kuatnya udah benar-benar hitung semua harus ya, kayak gimana gitu. Kalau ya. Kita di indoor seperti ini, UV-nya nggak perlu terlalu banyak. Contohnya nih, kalau kolam yang ada atapnya begini, paling satu kolam 30 ton ini UV saya kasih 50 watt 3 cukup. Oh gitu. Ya, tapi kalau nggak ada atapnya terbuka seperti nanti besok di sana, itu UV bisa sampai 5 sampai 6 unit. Oh gitu. Ya, karena memang kalau nggak nanti airnya hijau berlumut. Atau bisa juga malah nanti intinya kualitas airnya kurang bagus lah. Untuk pengerjaan kolam koi sendiri kok, berapa lama biasanya? Tergantung, kalau ibaratnya kita ngomong, yang kita ngomong itu mulai dari baru ya. Mm-hmm. Paling sulit itu saya kalau dapat proyek, kalau harus bongkar kolam lama dulu, itu makan waktu. Karena kenapa bukannya kita nggak mau pakai yang kolam lama, karena tadi pertama, cor-coran atau semen atau pondasi itu lama dengan baru itu nyatunya nggak bisa 100%. Nggak bisa 100%. Ya, takutnya ya. Nanti ada kebocoran, keretakan, malah kita repot. Oh. Nah, yang kedua adalah sistem perhitungan kolam yang saya mau perbaiki itu biasanya dengan teori saya beda jauh. Masa sih? Beda jauh, Bud. Karena begini loh, Bud. Saya kayak nggak munafik kok. Ini kemarin saya ada satu customer, dia sharing, Pak, kolam saya seperti ini bener nggak? Saya cuma prinsip satu. Pak, coba videoin kolamnya, ikannya berapa banyak, coba dikasih makan, saya pengen tahu kualitas airnya. Bagus. Ya, saya bilang, ini benar, Pak, kolamnya, Pak. Tapi kalau ada yang ikan dikasih makan sedikit udah keruh, ikannya nggak kelihatan, airnya nggak bisa bening, terus bahkan ikannya sering sakit-sakit, itu pasti ada yang salah. Nah, saya mesti bongkar total, Bud. Itu lama, Bud. Lama, ya. Lebih sebulan? Baik, Nggak cukup. Kalau sama bongkar kolam lama, mungkin bisa 2 bulan. Berarti bikin benar-benar renovasi ulang, dong? Wah, nggak gampang, Bud. Kalau nanti Putra, mungkin saya pas ke Jakarta, nanti pas waktu kolam di Jakarta itu kan sudah mulai pemipaan, Bud. Itu rumit sekali, Bud. Pipanya ada pipa. Arsitek saya aja bingung, kalah pinter mas saya. Serius, padahal dia sekolahnya arsitek. Saya sekolahnya ekonomi, tapi bukan apa-apa karena saya 9 tahun lebih ya otak-atiknya ini aja. Ya udikan koi aja ya. Nanti mungkin beberapa gambar waktu saya pemipaan akan tak share, nanti kita coba tunjukin karena memang semuanya itu ada hitungannya, Put. Jadi contohnya skimmer ini larinya kemana, bottom drain kemana. Kemudian nanti waterfall arus atas arus bawah itu pipanya sebelah mana. Berapa senti, berapa panjang. Betul. Nanti dari satu chamber ke dua, ketiga, keempat, kelima, flow-nya gimana itu ada hitungannya juga. Oh gitu. Ya. Nah ini juga saya belum pernah tanya nih kok adek nih. Ini kan tadi 30 ton ya kok adek ya? 30 ton. Bisa menampung berapa puluh ekor ikan? Sebetulnya kalau kita ngomong idealnya per 1 ton itu 2. Jadi kalau 30 ton berarti 60. 60 ikan? Ya, tapi ini paling isinya nggak nyampe 50 sih, 40 sian. Oh, berarti boleh 60 ikan ya? Lebih dari itu gimana, Pak Ade? Bisa, tapi intinya kalau koi semakin padat itu pertumbuhannya juga semakin kurang bagus, Bud. Oh, kurang bagus ya. Begitu ya? Dia kan untuk growth kan butuh space, butuh ruang gerak juga. Dan makanannya kan rebutan makin banyak. Iya. Ada yang kebagian, ada yang enggak gitu. Iya. Oh, bagian sih kebagian ya, cuman ada yang sedikit, ada yang banyak. Ada sedikit, ada yang banyak. Kadang kan ada ikan itu yang memang mentalnya dia bagus. Contohnya kayak karasi itu, dia naik terus ke atas. Kemudian ada juga yang kayak platinum itu, dia naik terus. Ada yang habis makan, dia lari dulu ke bawah. Nah, itu biasanya agak sedikit melambat. Nah, kok ada pernah nggak punya pengalaman nih? Udah jadi kolamnya nih. Terus kok ada bongkar lagi karena salah? Nggak pernah. Kalau dulu pernah, waktu saya belum profesional ya, maksudnya dalam artian itu masih hobi sendiri dan masih suka eksperimen. Termasuk kolam yang nanti yang sama Koh Bubi pernah ngevlog pertama. Oh, yang dulu? Itu bikinan saya sendiri, bener-bener saya sendiri sama tukang. Jadi saya kadang ikut nyemen, ikut apa, tukang saya juga ikut ngerjain. Itu kolam pertama. Nah, itu sudah saya revisi ada 3 kali kayaknya. 3 kali revisi? Iya. Tapi kalau yang sekarang bikin, kita tanpa revisi sama sekali karena udah yang ketemu. Sekarang. Ya, formulanya udah ketemu, apa hitungannya dari awal udah kita buat dulu semua gitu, Bud. Jadi ya memang, ya ibaratnya belajar dari kesalahan lah, Bud. Iya. Ya, makanya sih pesan saya buat teman-teman yang baru ya, terutama kalau memulai hobi koi itu paling penting kolamnya dulu, Bud. Jangan ikannya dulu. Jangan kolam beli dulu. Ikan sebelum kolamnya beres lah, intinya gitu. Sayang nanti. Sayang duitnya. Sayang, iya. Kadang orang kebalik, Pak, saya pengen belikan kolamnya, nanti Pak baru mau bikin. Wah, keliru dong.
Bikin kolam dulu dong, baru nanti koinya belakangan. Nanti koi datang, kolamnya salah, yes, mati kolam semua, salah, mati, buang duit sakit, semua, buang uang, stres. Ada Put, kemarin ada satu orang yang konsultasi ke saya, dia ngomong per 2 hari 3 hari harus bongkar filter, bersihin filter, Put. Wih, capek amat. Waduh, capek amat, Put. Saya sampai tanya, "Pak, ini hobi apa dikerjain?" Saya bilang gitu. Iya. "Oh iya ya, Pak. Iya, saya 3 tahun enggak kurang sama sekali." Iya. Enggak diapain, orang saya cuma bekos-bekos aja. Jadi ini judulnya bisa 3 tahun nggak nguras kolam air, ini rahasianya. Iya, bukan masalah rahasianya, tapi intinya memang dari awal itu kita sudah perhitungin semua, Put. Perhitungan ya. Perhitungin semua, dan yang pasti kita ini ngitung ini juga berdasarkan besarnya kolam dan kapasitas kolam. Contohnya hitungan kolam 30 ton dengan 10 ton beda, Put. Beda ya? Beda. Nanti ada yang bikin lebih gede lagi 50 ton, beda lagi. Oke, terakhir kok. Ini saya nggak lihat ada lumut. Yes. Sebetulnya lumut, Bud. Ini yang hitam-hitam semua itu lumut. Itu lumut. Lumut nempel. Karena catnya hitam, dia ketempel. Nah, nanti besok yang di kolam baru, lumutnya masih kelihatan banget. Karena lumut setengah jadi. Bukan lumut, alga. 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 Ini lumut apa alga? Alga. 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 Bukan lumut ya? Bukan lumut. Oke. Gitu. Tapi alga ini adalah yang baiknya ya? Yang baik, justru itu nanti jadi habitat. Dan kadang kalau koi ini iseng, dia makanin itu. Kayak spirulina alami. Oke, thank you, Kade. Buat teman-teman yang kepingin bikin kolam koi yang kayak gini, bisa langsung ke Instagramnya, Bless Koi Center Semarang. Atau tonton YouTube-nya Kade. Di Bless Channel. Di Bless Channel. Nanti ada nomor WhatsApp-nya sepanjang video. Buat teman-teman yang kepengen bikin, pokoknya langsung kontak aja Kade ini. Thank you, Kade. Koleksi koinya juga bisa. Siap. Iya. Oke, see you ya. Besok kita main-main ke tempat satunya ya. Oke, makasih Kak. Thank you banget Putra. Mata kamera Putra, thank you. Sama-sama dah, kok. Ya, bye. Oke, buat teman-teman yang mau belanja kebutuhan anjing dan kucing sayangannya, bisa langsung datang ke Eco Pet Shop. Alamatnya ada di Ruko Bolsena, Blok E03, Gading Serpong. Nah, buat teman-teman yang jauh juga, bisa langsung cek di Tokopedia-nya. Link-nya ada di kotak deskripsi. Thank you, teman-teman. Dadah.